Ada, kalau aslinya ini pasti ada ini ya, ada kemulnya. Itu pun bisa sama dengan belakangnya, sama dengan belakangnya. Stelane, dibilangkan stelanya. Dan ini inilah barengan masa kini, ya. Barengan debil masa kini ya. Ini yang sudah ditawar berapa tadi, Mbak? Tinggal pakai, ya itu berarti minta 28, Mbak. 28. Yang devil itu 28. Devil 28. Nah. Murah, guys. Tinggal pakai ini. Ini sama kemulnya juga tinggal pakai. Krimpingnya full. Krimping full, full ya. Full krimping. Terus jamangnya terbuat dari dream, ya. Ini tembus, guys. Coba kita cek lagi ya, untuk para pemirsa mungkin belum begitu jelas dengan apa tentang tembusnya. Alangkah baiknya kita teropong dari belakang. Ini pemirsa. Ini udah betul-betul tembus pemirsa ya. Ini dikatakan jangan tembus. Tatah plong. Full krimping. Full krimping. Dan yang ini tadi berapa Pak ini tadi, Pak? Itu 3. Yang ini? Yang ini 28. Yang ini emas kan juga kemulai barengan. Nah, ini ya, ini nanti kita akan ditunjukkan dengan. Jadi lukisannya kemulai barang yang ini Punokawan. Oh, Punokawan. Lukisannya Punokawan kabeh, Pak. Punokawan semua. Ini lambangnya Petruk. Punokawan. Punokawan ini ya. Ini pun di Bima Putih Mawon, Pak. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gresik. Ya. Pentas ya. Itu ada dari mana-mana. Ini berarti udah melintang buana ke seluruh Jawa Timur ya. Jawa Timur, Jawa Tengah berarti. Nah, ini yang ya, yang devil. Nah, ini yang devil, guys. Yang lagi apa, Bang ya? Lagi ngetren saat ini, Bang ya? Devil ya. Yang lagi ngetren saat ini. Baik areal Kediri khususnya Malang pada umumnya, ini yang udah mulai kepake pemirsa. Yes. Dan inilah di sini memang bukan hanya tentang bantengan dan kuda lumping. Ini ternyata juga ada yang lain ya. Di sini sangat apa ya, bisa dibilang ini komplit, Bang, di sini, Bang ya. Komplit ya. Tempatnya di rumah tua. Tempatnya memang di rumah tua. Nah, ini ya. Dapat Anda lihat sendiri berapa apa ya dibilang itu seperti pelengkap, Bang ya. Iya, gitu. Pelengkap. Nah, ini ya. Ini ada kenong. Karena koleksinya banyak, jadi ini dijual ini dua, guys. Nanti kita akan ditunjukkan kemulnya. Yang dia bilang tadi tembus, kemul tembus ya. Iya. Kemul juga tembus seperti gambar Punokawan tadi. Kita masih menunggu dan kita ini berada di markasnya. Markas dari kuda lumping ya, yang markas dari kuda lumping SKM pemirsa, yang sudah tidak asing lagi buat teman-teman yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, ini di depan kita itu ada lumping, ada bandengan, bandengan juga. Nah, ini pemirsa, ini adalah kemul yang bentuk Punokawan. Ya, ini inilah. Nah, ini. Nah, ini kita lebih dekatkan lagi. Nah, ya, lebih sempurnakan lagi saya. Ini sekarang gawe siap pentas. Ini tinggal pakai dengan harga
3 juta dan 2 juta 3 juta 800. Dan 2 juta 800 itu meter mas. Nah, 3 meter ini... 3 meter vision kalau ini ruangan nih pak. Iya. Ini hampir sama ya panjangnya. Kalau yang di depan kita yang penokawan ini sekitar 2,5 meter. Nah ini pemirsa. Nah ini pemirsa, kita buktikan, kita melakukan penjeberan, nah, alias diperjelas. Nah, jadi pemirsa semuanya tahu, bukan hanya dibilang ah nanti di sana bohong, kita enggak pemirsa ya. Memang panjang sebelah, dan inilah. Nah ini besarnya pun enggak sama pemirsa ya. Enggak sama, sama. Sama. Nah, ini motifnya 3 meter sama 2 meter setengah. Berarti ini yang ini punya Devil, Mbak? Lain. Oh, bukan. Yang anu ya, original. Nah. Ini yang original. Lah, yang ini. Devil yang ini. Yang punokawan ini. Punokawan ada gambarnya. Wah. Wow. Oh, nah, ini saya lah. Gandengan ini rupanya. Ini gandengannya ya. Nah, itu. Ini jadi buat para sahabat semuanya, untuk teman-teman yang dari Jatimulya New Pelestari Budaya, ini bisa ya, bisa berhubungan langsung dengan ini ya, dengan bapak. Nah, ini bapaknya. Nah, ini ya untuk para pemirsa Jatimulya New, di mana pun Anda berada. Mungkin di sini kita akan mereview lebih dekat lagi ya. Jadi kita biar tahu semuanya, pemirsa biar tahu. Inilah kemulnya. Di sini pun ada, kalau aslinya ini pasti ada ini ya, ada kemulnya. Itu pun sama dengan belakangnya ya. Sama dengan belakangnya. Stelane, nah gitu bila dibilang stelannya. Dan ini inilah barengan masa kini ya, barengan Devil masa kini ya. Ini yang udah ditawar berapa tadi pak? 25 28 itu yang ini, yang 28 tadi ya, yang 28. Jadi memang kalau boleh dibilang ini sangat murah pemirsa ya, tinggal pakai ini ya, sangat murah dan murah. Apalagi kalau Anda bisa apa ya, bisa datang langsung ke sini ya, di markasnya. Selain itu, untuk para sahabat semuanya ini yang ingin sekali mengundang ya, sering mengundang dari pementasan Kuda Lumping ini atau kesenian ini, bisa berhubungan langsung dengan nomor yang ada di bawah nanti ya, nanti di kolom deskripsi kita kasih nomornya ya. Jadi untuk para sahabat semuanya, para pemirsa Jatimulya New, juga Lereng Cloud Hunter. Nah ini karena malam hari ini kita nggak sendirian, nah ini kita bersama Lereng Cloud Hunter. Nah, kita sama-sama nembak. Dan di depan sana ini adalah simbahnya, simbah atau yang membuat barongan ini ya, yang sudah tak asing lagi, seniman Indonesia. Nah ini ya, sembarang. Ini seharusnya kita itu apa ya, bisa bercermin sama beliau nih, bisa belajar sama beliau. Kalau mau belajar ini boleh kan katanya? Iya, ini kukelannya sudah nggak bisa diragukan lagi. Kalau tarian masa kini enggak seberapa, karena tarian masakin itu hanya berapa mbak tadi ya, untuk ukulan saat ini Kuda Lumping ukulannya hanya sekitar 3 ya mbak ya, 3-4 ukulan. Tapi kalau kita berlatih sama simbah ini lebih dari itu, 24. Ada 24 ukulan, bayangkan pemirsa, ada namanya sendiri-sendiri, itu pun ada namanya. Oke, nanti kapan-kapan kita akan mencoba ya, untuk menggali lebih dalam lagi tentang tari-tari, nama-nama tari, terus yang lain gitu ya. Pokok ada hubungannya dengan pementasan kesenian ataupun tari yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Kediri ya.
Oke, pemirsa, kesempatan hari ini juga coba ini cek suara. Cek suaranya ya. Di saat ku menatap langit, apakah channel juga menatapnya? Dan cobalah kau pejamkan mata. Like, comment, subscribe. Let's go, welcome to my channel, Jatimulyo News.